Lalu saudara, sejalan dengan turunnya penyebaran COVID-19 di Kota Batam, pemerintah kota memberikan kebebasan sekolah untuk menentukan pembelajaran tatap muka atau daring. Meski demikian, pemerintah kota tetap meminta sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Seiring peningkatan kasus baru COVID-19 di Kota Batam beberapa waktu lalu, proses belajar mengajar tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masih menerapkan sistem tatap muka di sekolah secara terbatas. Hal itu sesuai dengan SKB 4 Menteri dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Namun saat angka COVID-19 mulai turun, pemerintah Kota Batam membebaskan kepada masing-masing sekolah untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ataupun daring. Sekolah kita masih ingin menyebrang. Iya. Level apa? Level berapa? Level berapa? Tapi sekolah kan ya kita tidak tutup. 50%. Enggak, saya bebaskan. Mereka mau fisik bola, tidak boleh karena mereka tahu sekolah itu. Meski pemerintah kota memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengambil sikap, Rudi berpesan agar sekolah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Demikian Aloysius Andi Wardana melaporkan.